kembali, Tak. Sip, udah? Udah. Oke, berangkat. Saya balik arah aja ya. Iya. Kita ke Kiara Sari ya. Iya, ke Kiara Sari. Kelas berapa, Kak, sekolahnya? Kelas 3 SMP. Kelas 3 ya? Iya, ntar lagi lulus. Oke, semangat. Tapi udah pulang lagi ya? Lagi hari guru. Oh, jadi pulang cepet. Iya. Mata-mata heran dah. Jam segini udah dapat orderan sekolahan. Biasanya emang di mana nunggunya? Biasanya di mana-mana. Biasanya kan jam anak sekolah pulang tuh setengah dua. Iya, jam 2, jam 3. Tapi ini teh masih siang, udah dapat orderan. Iya. Nanti pengen lanjut kemana SMA-nya? Tepat-tepat, doain aja. Amin, mudah-mudahan ya. Iya, amin. Deket atau ke 8, Pak, ya? Iya. Ya udah, biar semangat kita lewat SMA 8 aja ya. Iya. Yang selontongan situ kan? Iya, di situ. Oke, kita lewat 8. Saya sambil ngonten nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Siap. Kenapa pengen masuk ke SMA 8? Bagus aja. Terus emang dari dulu mau ke situ, lebih dekat juga. Ah iya. Eh nggak masuk, deng. Masuk. Oke. Kalau tetanya cita-citanya pengen jadi apa nih? Diplomat sih. Diplomat? Iya, duta besar. Berarti harus ke ini ya, hubungan internasional? Iya. Hubungan internasional atau enggak ke ilmu politik aja. Wih. Ilmu yang high gris. Iya. Kakaknya suka perpolitikan? Iya, lumayan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eh, belum ya. Belum. Nanti bentar lagi ya SMA. Oh, tahun pemilihan tahun depan. Pemilihan nanti ya. Iya, nah, Pemilu nanti. Jadi pemilihan Hokage tahun depan mah masih absen ya? Pasti. Ah, yang bagus berarti ini, Kak. Kakak mah cocoknya masuk ke Unpad. Iya, Unpad. Unpad. Cocoknya ke Unpad. Unpad itu bagusnya hubungan internasional bagus. Terus politiknya juga bagus. Pengen di Unpad. Ih, adik saya juga ya. Masuk ke Unpad. Jurusan ilmu komunikasi. Iya. Sekarang teh pinter kok ininya politiknya. Udah lulus? Udah. Kerja apa? Nganggur. Ilkom deh. Belum. Belum, mantap aku teh. Pilih-pilih dah. Pik aku mah. Iya. Berarti harus pintar bahasa Inggrisnya, Kak. Iya, salah satu pelajaran favorit. Oke. What do you like in English? I think it's just a beautiful language and
I want to learn it more. Okay. Nice. I like to. And aduh, Inggris aku jelek. Gak apa-apa. Aku sering ya dapat. Nah, ini nih. Yeah, tahun depan ya ke sini. Ya, amin, amin. Amin. Aku kan sering bawa ini customer bule ya. Iya. Oh, sering dapat? Iya, udah beberapa kali. Hmm. Cuman saya mah Inggrisnya campur-campur, campur Indo, campur Inggris. Kosa katanya sebenarnya mah harus sering dipakai terus, harus sering dipakai terus gitu. Iya sih. Apalagi kalau udah toy. Toy apa yang dengerin teh? Tes toy gini ada kayak gitu. Iya. Nah, kadang aksennya kan beda ya. Aksen orang Indonesia ngomong Inggris saya ngerti gitu. Orang Inggris ngomong orang Amerika ngomong Inggris susah gitu. Aksennya. Kadang loadingnya teh lama, makin lama lagi. Belum tahu sih, cuman kayaknya antara Kanada. Korea enggak? Oh, enggak sih, kurang. Lain teh suka BTS. Enggak. Tapi kalau nanti jadi duta besar tuh apa namanya, kita tuh harus ini cerdas juga. Iya, terus, harus kritis ya. Kritis, terus kita tuh dagang juga gitu. Iya. Dagang produk-produk Indonesia. Iya. Memperkenalkan budaya produk. Iya, makanya harus bagus komunikasinya juga. Tapi kenapa kakaknya pengen jadi diploma ya? Tertarik aja sih, suka soalnya saya ngeliat. Terus juga bisa ke luar negeri gratis kah? Wah. Kayaknya aku tahu orang favorit tetehnya. Apa ya? Siapa? Bu Retno. Bu Retno? Iya, Retno Marsudi, tahu nggak? Enggak. Aduh ya Allah. Siapa itu? Aduh. Menteri Luar Negeri Indonesia. Oh. Aduh. Menlu? Iya. Itu Menlu yang sangat cerdas. Asli. Nanti lah dikepo-kepoin. Coba kepoin Bu Menlu Retno. Iya. Udah dua periode jadi Menlu di era Hokage ke-7. Bapaknya suka. Kecil-kecil tapi pemberani gitu. Itu kan banyak. Kita tuh banyak, sekarang tuh lebih banyak tersorot sama dunia. Salah satunya yaitu di PBB, di apa gitu ya. Karena luar negerinya bagus menlunya. Terus pas waktu lagi pandemi, kita tuh dapat vaksin tuh selalu nomor satu. Selalu yang tercepat dibandingkan negara-negara lain. Karena fans
mandonya. Iya, karena mandonya yang cari gitu kan. Kita butuh ini, wah jadi sama. Terus deket juga ya, komunikasinya baik. Suka diduluin sama negara-negara lain tuh. Gitu. Nah, kayak nyari vaksin, terus apa gitu ya. Terus kita tuh juga sering apa namanya hibah juga vaksin, bakat yang udah banyak ya, kadang dihibahin dulu. Terus yang sekarang tuh yang bikin jalur sumbangan Indonesia ke Gaza ya? Iya. Nah itu salah satunya Bu Menlu yang bikin, yang kerja. Oh iya, yang di Palestina. Pokoknya di negara-negara konflik aja. Nah itu Bu Menlu yang tuk tak kesana kesini kesana kesini. Konferensi tingkat tinggi gitu. Oh. Nah, kadang yang itu Bu Menlu juga yang sering ngurusinnya, yang bikin apa segala macam. Mungkin kayaknya kalau misalkan ini juga kayaknya Bu Menlu itu jadi apa tahun berikutnya juga kayaknya masih dikasih jabatan itu kayaknya. Saking bagusnya. Saking bagusnya. Coba deh dikepoin. Iya. Sering dengarnya cuma Menteri Pendidikan. Iya. Pak Nadiem ya. Iya, Pak ya, Nadiem. Itu yang dulunya bos saya itu. Hah? Dulunya bos saya. Iya itu. Iya. Emang namanya dulu kerja di mana? Di ini driver ini. Oh. Pak Nadiem itu kan yang punya ini. Oh iya. Iya. Punya Gojek. Iya. Baru ingat. Itu bos saya dulunya, karena jadi menteri aja sekarang yang lain. Itu paling subur aja driver pas zaman Pak Menteri mah. Iya. Sekarang? Sekarang mah ya. Itu aja. Kering, susah. Iya. Tapi kemarin juga apa nyari Gojek pas waktu di Cirebon. Susah, dapat terus. Dapatnya apa? Gak dapat. Gak dapat akhirnya jalan. Jam berapa emang? Emang jarang sih Cirebon mungkin ya. Abis konser. Abis konser? Iya, jadi saking banyak pesanannya katanya. Ah iya benar tuh. Jangan kan di sana, di kita juga kalau udah abis konser mah suka. Susah. Sekarang yang jadi menteri itu orang-orang top semua. Iya. Pak Prabowo juga masih ya? Masih. Menteri pertahanan. Kan sekarang lagi nyalon juga. Iya. Gemoy. Kucingnya lucu. Gitu. Emangnya nggak punya calon nggak punya calon lagi, nggak punya idola? Biasa aja sih. Jadi kayak sekarang lagi fokus belajar aja. Jadi kurang ngepoin gitu. Boleh deh tuh kepoin Bu Retno biar jadi idolanya. Jadi. Iya. Ada cita-cita, oh nanti saya pengen jadi kayak Bu Retno gitu. Wih keren. Kalau bapaknya emang siapa idolanya? Idolanya aku? Iya. Aduh kasih tahu gak ya. Aku mah udah punya gak punya idola sekarang mah. Ada, Ketang. Siapa? Mau tahu?
Mau lah. Jadi komputer. Oh, iya. Iya. Karena kenapa? Smart people. Karena aku smart people. Yes. Pintar. Terus pintar ininya kan. Dia psikologis. Ah, apalah lah gitulah pokoknya. Sebelah mana? Di itu yang pagarnya putih. Ah, yang pagarnya putih. Oke, kita udah sampai. Kakak terima kasih, sehat sukses selalu, semangat terus belajarnya. Iya. Jangan lupa kalau ada waktu ditonton ya channelnya, namanya Ojol Sukses. Ada di YouTube sama TikTok. Ya. Ya.